Mistis malam Jumat Kliwon. Kejadian Vanessa Angel terjadi pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Kabar duka meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, sang suami, dalam kecelakaan di tol Jombang meninggalkan duka mendalam. Penyebab kecelakaan pun mulai terungkap. Berikut fakta-fakta kecelakaan yang tewaskan Vanessa Angel dan suami. Kecelakaan tersebut terjadi di tol Nganjuk Surabaya ruas Jombang pada Kamis siang, 4 November 2021. Polisi membenarkan bahwa kecelakaan tersebut menewaskan sang artis dan suami di tempat. Sementara tiga penumpang lain yakni pengasuh dan anak Vanessa Angel dilaporkan selamat. Ada fakta menarik mengenai kecelakaan yang tewaskan Vanessa Angel dan sang suami. Kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut terjadi di tol Nganjuk arah Surabaya pukul 12.36 WIB kilometer 672. Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel adalah Pajero Sport putih berisikan 5 penumpang. 2 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. Beberapa penumpang yang ada di dalam mobil tersebut adalah Febri Ardiansyah dan Vanessa Azania atau Vanessa Angel. Menariknya, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis pagi dan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon.